What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Out. Nicole, in game three, you had the dunk over Anthony Edwards. Tonight, you drove, kind of put it behind your head. Where's that coming from, and is that is that a product of all, at all, of Minnesota's rim protection? Do you feel like you need to finish with more authority when you have the chance? Mm, I mean, I had an open, open lane, and uh, just you know, I'm a freak of nature, and uh, and, and uh, <laughs> why not to show my athleticism? Yo, what up, I what gang <laughs> Nikola Yogi sih kagak juga I'm a freak of nature. <laughs> Boleh lah, bro. Abis ngedang berapa banyak dia di share sini udah. Tapi kalau kalian pengen lihat di X tuh ngakak -ngak masih Ada yang editannya dia ngedang depannya Ant-Man itu. Mungkin lama makin tinggi editan sih. Jadi kalau kalian bisa lihat di X, you have to check that out. Tapi ini orang selain jago ngerawat kuda, menjago ngelawak sih. <laughs> I guess that is why we love him in the first place. Tapi hari ini, man, dia bikin si cek sih gigit jari. Duduk di pojokan Lushak, gila Di malam dia menerima MVP trofinya man He had a perfect game bro And he killed the Minnesota team bro. In game 5 Setelah itu New York Knicks juga tiba-tiba ngamuk guys Tiba-tiba masih punya kaki guys Ternyata masih ada energinya Hari ini gantian mereka yang ngebantai ini Pacers di game kelima And goreng-goreng Goreng-goreng go saatnya mencari views <laughs> Karena ya yeah, man, semua media outlet ngepostnya tentang Brownie James ikutan draft apa ikutan draft combine bisa salah ngomong tuh gila Brownie ikutan draft combine ini beritanya kayaknya udah lebih rame dan juga lebih dapat spotlight daripada game-game NBA playoff man itu gokil banget sih dan juga LeBron langsung dia main nonton di Cleveland orang-orang langsung kayak pada curiga Waduh curigaan banget, main sama Lebron menonton Cleveland aja. Siapa tau beneran menonton Cleveland kan? Jadi adalah topik-topik di kelas time kita hari ini yang just wanna say Thank you so much guys for always supporting this channel. Shout out to all my members, shout out to all my members man. Thank you man for keeping me going. Dan juga pastinya jangan lupa guys nonton secara full. Jangan lupa juga untuk like, jangan lupa untuk komen. Bener kan story gua kan hari ini banyak pelatihnya IBL yang dilepas. Makanya guys. Harus masuk ke Discord. Udah dapat infonya dari dua hari yang lalu tuh. Tapi, once again, thank you so much guys for always supporting this channel. And Let's have some fun and let's start our class, guys. And kita akan mulai dari WNBA A rough start for the number one draft pick yaitu Caitlin Clark. Hari ini, timnya Indiana Fever dibantai habis sama Connecticut Sun 92-81. And Caitlin menurut gue Ya nggak sesuai harapan banyak fans mungkin mainnya hari ini. Walaupun dia nyetak 20 poin tapi sangat tidak efisien nih. Makanya 5 dari 15 dan of course the worst adalah dia 10 turnover. Oh my god your first regular season game in the WNBA. Lu double-double tapi for the wrong reason. Uh, tapi timnya Indiana Fever kayaknya juga sucks ya. I don't think they are that good. So I think oh my god man I think it's gonna be a long ass season for her dan juga the Indiana Fever. Tapi jujur I think next game. i think she'll be better she will run from her first game i mean first game as a rookie i think that will be fine man i think Caitlyn clark still gonna be a legend because she is a legend already guys you know why because now, team team WNBA, nike private plane guys you don't plan you see gila impact seberapa besar impactnya Caitlin Clark masuk WNBA langsung private plane tapi main temennya ngeri banget yang ngomongnya geng geng masuk pesawat geng geng waduh temennya hut bang itu tapi ya yeah, I think WNBA players inilah udah selayaknya dan juga sepantas itu naik private plane kasihan main konek commercial gila naik commercial harus harus ngantri TSA harus ngantri ini itu aduh capek banget sih jadi ya ting layak lah layak layak untuk bisa masuk ke private apa untuk naik private plane ya and then sekarang kita pindah ke berita favorit kita hari ini di mana ESPN dan Bleacher Report kayak mem mencoba membantu Brody James untuk masuk ke NBA guys kan <laughs> semua timeline gue guys dari IG dari YouTube anjir semuanya penuh banget sama postingannya uh, Brownie Brody James di NBA Draft Combine sekarang ini ini kayaknya gue liat-liat beritanya udah kayak serame kalau waktu si Patrick Mahomes juara lagi main Super Bowl sama si Kansas City Chief bro karena beneran -bener media semua pada banking uh, on Brony for views just like me he <laughs> just like me Likes your boy right now doing it right now tapi um, ya asli gue buka di mana mana tuh pasti mukanya muka Brony semua anjir dari kemarin uh, tapi gue hari ini paling nyesek sih kena prank sama Bleacher Report sih jadi gue tadi pas lagi buka Instagram tulisannya Brownie cooking at the NBA Drive Combine gue kira dia scrimmage 20 poin gitu gue kira gitu ternyata zong guys ternyata Brony cuma 4 poin dan juga 3 turnover saat bermain 20 menit tapi Bleacher Report uh, came to support loh, they came to support Browni karena. Gue baca reviewnya, katanya Brownie played the right way. Jadi dia pengen mencoba untuk involve temen-temennya. Jadi itu kenapa dia poinnya gak banyak guys. Dan katanya setiap transisi, dia itu gak coba untuk cia. Ataupun juga gak, coba gak coba untuk sikat sendiri gitu. Dia bagi ke temen-temennya. Katanya di babak kedua, baru tuh dia mulai coba-coba create for his own shot. Tapi emang just apa saja dan juga tough day for him. Cause kemarin tripo ini pas lagi test bagus tuh. Tripo ini 19 dari 25, sempat 12 kali masuk secara beruntun. Tapi hari ini pas krimas 044. Tapi tadi dia nge empat 4 poin sih. Satu yang floater itu floaternya tinggi banget sih. Itu keren sih. That's a very tough move. Harus kasih dia kredit tentang itu. Tapi um, sayang sih Brownie ini kalau emang nggak bisa perform selama NBA Drive Combine ini. Tapi kabarnya masih ada satu kali kesempatan lagi dia akan scrimmage dan akan ditonton oleh banyak scouts dan juga uh, oleh baik executive NBA. Menurut gue sih dia harus nunjukin konsistensinya dia sih saat bermain. Kita semua tahu lah dia atletis, kita semua dia bisa main defense. Uh, he can jump, uh, jump out of the gym. Uh, dia pasti basketball IQ-nya juga tinggi menurut gue karena bapaknya. But I think tim-tim NBA ini mau lihat ball handlingnya dia. First of all, apakah dia bisa create his own shot. Yang kedua, apakah dia bisa knock down an open three point shot. I think that is the most important thing. Apalagi dia tingginya cuma 6'1 ya. Dia tingginya cuma 6'1. 1 uh, jadi tim-tim pasti berharap senjatanya dia untuk bisa konsisten sih nembak three point. Itu yang menurut gue. Jadi uh, kalau gue lihat sih kayaknya dengan hype seperti ini lu lihat viewsnya, likesnya di social media. I think a team akan dia ambil dia sih di second round. I'm pretty sure karena value marketingnya loh. Value marketing lo bayangin gak sih? The Los Angeles Clippers draft uh, Bronny James in the second round. Gila, itu pasti semua ada men di, lo mau di Bleacher Report, lo mau di CNN, lo mau di ESPN, lo mau di mana pun itu. Menurut gue, mau di Halo Basket, itu pasti ada beritanya. Nggak mungkin nggak sih, jadi itu yang membuat, I think, tim-tim sangat intrik sekali dengan potensinya ngedraft si Brownie James. Tapi yang ini keluarganya LeBron sih mendominasi sosmed ya. Karena LeBron juga main mampir ke game 4 Boston Celtics dan Cleveland Cavaliers. Langsung semuanya heboh banget. Apalagi juga bawa botol wine. Gue gak ngerti sih. Itu botol wine yang bawa diminum apa bawa, pulang ya. karena gue gak ngerti dia main keluarin gelas wine sama sekali sih. Tapi heboh banget itu. Tapi eh, kalau di Cleveland dan nama lu LeBron James you can do whatever you want. Lu mau makan rendang, lu mau makan padang pakai tangan di pinggir korset juga nggak apa-apa bro. <laughs> Karena he's LeBron James bro, <laughs> dia boleh dibilang ya dia yang punya Cleveland juga lah ya. Tapi ya semua langsung penasaran, langsung curiga semua. Niatnya apa sih? Mau nonton Cleveland? <gup> Apakah ada niatan ingin comeback ke Cleveland? <tabih> Tapi satu fans sudah melakukan pekerjaannya. Semua fans Cleveland harus berterima kasih sama dia tuh. Pas ketemu sama LeBron, di lorong ngomong, we want you back. <gup> Gila berani banget sih ngomong gitu ke LeBron sih. Gokil, gue mungkin kalau ada LeBron lewat sebelah gue kayak biasa gitu. Gue kayak, oh shit LeBron man, takut juga sih ngomong sama dia sih. Tapi Ya give him props though, that fans berani sih you ngomong know, we want you back. Dan Brian Windhorst pun juga kayak main nge-tweet ya, dia juga bilang bahwa dulu udah pernah kejadian tuh waktu LeBron main di Miami, terus mau datang ke acara Zidrunas Alauskas, dia take a private plane ke Cleveland, terus tiba-tiba pas off season udah pindah ke Cleveland. <laughs> Jadi katanya this guy is very strategically apa, -apa udah ada plan-plannya lah pokoknya lah gitu. Jadi I don't think he's going back to Cleveland. I think akan sangat susah untuk dia bisa meninggalkan LA. I think LA is life right now for him. Apalagi katanya juga kan jadi Redick nih salah satu kandidat kuat jadi pelatihnya Lakers. Jadi gua akan shock banget, akan shock banget 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 kalau tiba-tiba LeBron akan balik ke Cleveland sih. Tapi jangan-jangan, uh, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan guys. Dia bukan mau pindah ke Cleveland, tapi siapa tau dia mau nge -recruit Donovan Mitchell. <laughs> Mas Dono main gak main sih. Jadi kemarin Mas Dono ini cedera, absen karena uh, cedera betis ya. Tapi akhirnya main Cleveland Cavaliers, went down 109-102 dari Boston Celtics di game keempat. Um, Kasian sih, series playoff-nya belum selesai nih. Series playoff-nya Cleveland ini masih, masih hidup loh lawan Boston Celtics. Tapi udah ada rumor bahwa, ya Donovan belum tentu extend dengan Cleveland this off season dan kalau dia nggak extend bisa aja dia tertarik untuk ke Lakers. Jadi I don't know man, that's why I guess LeBron there. we'll see though. Tapi uh, Cleveland kayaknya udah hopeless ya. Udah hopeless kayaknya emang di series ini. Eh uh, karena di game kelima sekarang ini uh, Donovan, Jared Allen dan juga Caris Levert semuanya questionable. Kita nggak tahu mereka bisa main atau tidak. Harusnya sih besok udah kelar ya. Apalagi kan Jalen Brown nggak gitu suka tuh kayaknya emang Cleveland. <laughs> dia kayak nggak mau balik lagi tuh. We're not here for the weather. <laughs> Jadi. Um, Seharusnya besok sih bisa bisa lah besok uh, Boston menutup series tersebut dan juga bisa istirahat um, kemarin pun juga sebenarnya harusnya easy win sih mereka bikin susah diri sendiri ya menurut gue si dua dua tiba-tiba ya, keluar tanpa energi tiba-tiba uh, banyak iso ball uh, Jason Tatum mau muterin bolanya sehingga akhirnya Darius Garland dan juga Max Fruce yang main sempat on fire dan juga ngejar uh, si Cleveland Cavaliers um, Eh like, gue gak tau kenapa gue mungkin Joe Mazzula is He's a little bit psycho right Jadi gue rasa dia mungkin Eh jelek-jelekin aja lah Biar kita latihan kalau ada game ketat <laughs> Bisa aja kayak gitu You don't know Karena turunnya agak jauh sih Main pas di babak kedua itu ya um, Tapi ya Untungnya ada Drew Holiday Ada Jalen Brown yang step up In the fourth quarter Drew uh, Max Main terakhir-terakhir Max juga gue gak tau kenapa Dia nembak Three point shot selectionnya ancur banget terakhir-terakhir. Uh, itu juga bikin kalah dan juga bikin mati momentumnya Cleveland Cavaliers. Um, ini think Milwaukee Juice is, has arrived. Has arrived in the playoffs. Sekarang ini 3 poinnya juga main mantap. Si Joe Holiday. 16 points, 7 rebound, 5 assist, dan juga 3 steals. Uh, ini kenapa offense-nya Joe Holiday itu sangat diperlukan sekali sama Boston Celtics. Apalagi sekarang ini gue gak tau kenapa tiba-tiba Mr. Derek White tiba-tiba bisa struggling uh, offensively di playoff. Tapi kemarin Jason Tatum yang menjadi top scorer tetap dengan 33 points. Tapi Jalen Brown lah yang mencetak the three point dagger at the end. Abis itu datang digaplok sama JT <laughs> kekencangan <laughs> sampai kesakitan si Jalen Brown. Kasihan banget uh, Jalen Brown. Tapi like I said, gue udah ngomong beberapa kali, timeout emang dia hari ini uh, tahun ini di playoff shootingnya sangat konsisten sekali. Main juga 27 points, 9 dari 15 untuk shootingnya. Um, Ya, yeah, I think besok udah kelar lah ya. I think game 5 kalian setuju atau enggak? Let me know in the comment section below. Tapi gue cuma bilang, great fight Cleveland. <laughs> itu aja sih. And Dallas Mavericks main bikin fansnya marah-marah. Karena mereka sebenarnya satu game itu. Di babak pertama ya, terutama di babak pertama itu mereka udah unggul double digit sih. Dari oke OKC tanya dan kelihatannya itu udah kayak, oh iya udah masih menang lah, udah masih menang. Terus tiba-tiba gak bisa free throw guys. Lo miss 11 free throws in the Western Conference Semifinals lo nggak nggak bisa deserve menang sih you don't deserve to win uh, oke sih si thunder like i said uh, mentalnya emang keren dan akhirnya mereka bisa comeback untuk menang 196 di game keempat dan sekarang ini serisnya dua dua guys serisnya dua dua semoga tujuh semoga tujuh semoga tujuh biar serius sih tapi ya uh, yeah, this series goes back to oke sih tomorrow um, Mungkin emang teori main di TNT bener kali ya. Kalau mereka main di TNT mereka selalu menang sih. Tapi besoknya main di ESPN nih. Wow, kalau besok main di ESPN jadinya Dallas nih yang menang. Um, Ya Dallas had a rough second second half banyak banget mereka kemarin juga banyak turnover down the stretch tapi yang paling krusial yaitu tiga free throw at the end salah satunya Luka Doncic Luka Doncic gue juga agak shock sih main dia miss free throw-nya dia apa biasanya dia lumayan clutch untuk Dallas Mavericks tapi Luka emang had a rough night dan boleh gue bilang juga rough series thanks to Lu Dort tapi dia main ini 18 poin, 6 dari 20 field goal-nya, dan juga 7 turnovers. Uh, Luka so far menurut gue di playoff lebih banyak main biasanya dan juga kurangnya daripada dia main bagus ya sih. So let me know in the comment section below. Uh, Kyrie Irving juga main struggling dengan 9 poin. Padahal semua orang daripada, wah babak kedua meledak nih Kyrie. Biasalah Kyrie babak kedua baru mainnya serius. Dan... That Kyrie did not come true yesterday. Um, Gokil sih defensive Cassin Wallace Kita harus kasih kepada Kasson Wallace yang menjaga Kyrie Irving Dia lock him up man Dan ada sekali kok halnya dia ngeblok Kyrie dalam transisi 3 point sih Gue belum pernah liat itu sih Belum pernah liat Kyrie kena blok sih di transisi 3 point Dan in this playoff uh, Semua pemain yang dijaga sama Cassin Wallace Itu hanya 14 dari 54 man This kid bro This kid is so good defensively uh, Potensinya sangat tinggi banget sih Untuk si uh, Oklahoma City nah, Tapi memang oke okay sih down the stretch defense-nya gak ada obat sih Mereka banyak melakukan steals juga. Um... Yang gue masih penasaran tuh si Jalen Williams sih dia ngedang itu kan dia udah tangkep bola itu di dribble lagi. Kok katanya Zack Zarba itu katanya boleh nggak dia nggak pernah ada possession gitu. Jadi kenapa dia boleh dribble? Lagi. Tapi gue ngerasa itu kayak double dribble ya. I don't know why. <laughs> Tapi um, yeah, Jalen Williams juga clutch banget down the stretch with, with his defense dan juga ada beberapa baskets juga. Tapi of course kuncinya tetap adalah Shea just Alexander dialah menurut gue yang menaikkan PD timnya dan juga confident levelnya karena dia sekali shot the he shot the ball over the backboard. Uh, that was really tough sih. Tapi kuncinya bedanya Shea kali ini adalah he is, he was trusting his teammates. Dia lebih percaya sama teman-temannya. Jadi terakhir itu dia ada bagi bola ke Ludor singet gua. Tapi yang paling crucial adalah dia pas over bolanya untuk Chad Holmgren 3 point. Atau think that was the biggest shot. That was the biggest shot of the game. Itu adalah tembakan yang memenangkan OKC okay kemarin ini. Shay, Biasalah top scorer 34 points, 8 rebound, 5 assists. Chat 18 points, 9 rebounds, 4 blocks. Dia um, he has the most playoff blocks by a rookie since Serge Ibaka and Jada main di kuarter 4 sih baru baru hidup ya. Gua enggak tahu dia mungkin orangnya sukanya main di kuarter 4 aja. Um, 14 points, 9 rebound, 6 assists, dan 4 steals, bro. Um, Gue salut banget tapi dengan like I said tim ini mature banget lah. Dengan anak-anak muda, tim kemu, termuda kedua ya di NBA. Uh, tapi leadershipnya Shea sih. You have to appreciate his leadership. Katanya dia minta maaf kepada Casson Wallace setelah game. Karena dia maki-maki Casson Wallace gak nge-foul si PJ Washington terakhir itu. Um, ya yeah, itu menurut gue ya ngeliatin karakternya seorang Shea Gilgis Alexander sih dan itu menurut gue he is a winner he is a winner uh, PJ Washington deh PJ Washington stop it bro udahlah jangan main antics antics lah stop main teriak teriak akhirnya kalah kan you know uh, everybody act tough when they are up <laughs> kata katanya tuh inget tuh kata katanya kata -katanya, kata -katanya, kata kata luka right <laughs> kata kata luka itu everybody act tough when they are up uh, tapi menurut gue besok ini game 5 menentukan legacy dari Luka Doncic di playoff tahun ini. Karena so far kalau gue lihat adalah SGA mendominasi Luka ya. Kayaknya so far di playoff ini, di series ini SGA sih lebih mendominasi. Jadi let me know in the comment section below guys. And New York Knicks guys. <laughs> New York Knicks trash the Pacers 121-91 in game 5. Jalen Brunson school semua yang jaga dia kali ini. Kemarin kan dia dibikin capek tuh sama semua yang jaga. Hari ini di sekolahin semua sama dia dari aaron Nesmith, andrew neymhardt and you got ben shepard aaron Nesmith has touched the heart bro has touched the thought and he passed like Jalen brunson Jalen brunson after struggling after a tough game for jaleen in order superstar bro 44 points and 7 assists Ini kelima kalinya dia mencetak 40 poin in this playoff. Uh, ini pertama kalinya terjadi ada pemain yang bisa melakukan hal tersebut sejak LeBron. 8 kali 40 poin di 2018. Uh, dia juga join Michael Jordan, LeBron James, dan Kevin Durant yang berhasil mencetak 373 plus points in their first 11 postseason games. Itu elite company banget sih menurut gue sih. Dan ternyata pemain Knicks ini masih bisa lari guys. <laughs> ternyata ternyata mereka masih punya energi karena mereka hari ini benar-benar outworking the Indiana Pacers. Kayaknya energi gajinya Pacers cuma buat Miles mau ngajakin ribut Dante doang kayaknya. Kayak Dante kok gue baca-baca uh, bibirnya bilangnya F U L B kayaknya F U L B itu kok gue gak salah sih tapi ngakak lah dari Dante si Dante bilang man fake tough guy semuanya di NBA nggak akan ada yang berani ribut kata dia. Um, tapi hari ini of course rebounding, man. Rebounding was huge, bro. Uh, New York Knicks hari ini 66 ribuan. Sedangkan Pacers cuma 38. Lu dengan efforts kayak gitu, reboundnya on the road. Impossible, bro, to win. Apalagi hari ini offensive reboundnya disikat semua sama Isaiah Hartenstein. Isaiah Hartenstein total 17 rebound. Dan 12 adalah offensive rebound, guys. That is crazy. Ada nah, tip jam juga. So gila sih hari ini benar di outwork banget men ini basic ini nggak ada energinya gitu menurut gue sih di game tadi itu and Josh Hart juga double double 18 poin dan juga 11 rebounds tapi kunciannya sekarang adalah Alec Burks Tips sudah menemukan seseorang yang bisa mengistirahatkan Josh Hart dan juga Dante mungkin. Um, ya yeah, Alec Burks hari ini 18 point off the bench dan fans Phoenix semua hype banget sih Alec Burks ini on fire banget selalu di dua game terakhir and Ya yeah, sekarang ini kohalnya ada dua game ya. Eh. Josh Hartman di bawah 40 menit. Which is a very smart move from Tipsy. Eh? And Deuce McBride man. This guy baru dimasukin ke starting lineup kayaknya hari ini. Tapi jago sih 17 poin hari ini man. Gue suka banget sih liat confident levelnya si Deuce McBride. Tapi tadi celebrate no show again. Anjir gue gak sih tadi baca postingannya Kevin O'Connor. Dikatain con defense. <laughs> con defense. Ini bukannya bahasa untuk... Pemain-pemain IBL ini kon Tiba-tiba dikatain itu tadi. Tapi dia main 34 menit. Itu cuma 9 kali nembak. Dan 13 poin. Beda sama Jalen Brunson. Superstar. Ini superstar tuh superstar ya guys ya. Uh, first option with first option menurut gue. Dimana Jalen Brunson 35 kali nembak guys. Itu beda agresivitasnya antara Jalen Brunson dan juga Halliburton. Burton uh, menurut gue Halliburton malah mainnya bagus tuh. Dua, game 2, game 3, game 4. I don't know what happened today. Gua gak tau kenapa dia jadi takut mid range, dia takut 3 point, dia takut nembak, dia kayak takut with all the bright lights. I don't know why. Um, karena dia pasif banget sih, tapi nggak bisa pasif sih. Karena kalau dia pasif, offense si Pacers itu jadi jelek menurut gue sih. Jadi in the next game, di game ke 6 nanti, they have to make adjustments sih. Gue tahu si Knicks itu amem pick him up early. Jadi pas dia baru dapat bola inbound, langsung di pick up uh, full court. Lalu uh, dia give up bolanya Abis itu dia gak cari lagi bolanya gitu loh Jadi end game 6 gue gak tau Rick harus mencari cara sih Untuk bisa uh, bikin si Tyrese Halliburton ini uh, Ini sih apa agresif Hari ini gue gak Pascal Siakam top score 22 atau 23 poin tadi gue gak catat Tapi ya selain itu gak ada yang nyampe 20 poin lagi sih emm um, Ya, yeah, the Knicks are one win away guys from the Eastern Conference Finals sejak tahun 2000. Dan akhirnya ada home team yang menang guys di seri C Denver and Minnesota Timberwolves. Denver Nuggets tadi menang at Ball Arena 112-97. Uh, ini kok di reverse sweep gokil juga sih karena sekarang seri C 3-2 untuk Denver Nuggets setelah tertinggal 0-2 terlebih dahulu di seri ini. Um, ya yeah, tadi bokap gue dapat fotonya Nikola Jokic beberapa keren keren sih. Ada yang lagi ngedang juga dan mungkin emang fansnya Nuggets harus berterima kasih kepada Shaquille O'Neal. Nih, uh, Nikola Jokic dominan banget. Man. Sejak Shaq ngomong kalau SJ layak jadi MVP dan Denver pun 3-0 sejak kejadian itu. Dan hari ini kasihan aduh di Gobert gue nggak tegang ngeliatnya main diancurin abis. Hari ini sama Nikola Jokic, uh, Nikola Jokic showing everybody why uh, he was chosen as the MVP. Uh, 40 points, 13 rebound 7 assist and zero turnover bro. Z He wrote an over bro, itu gila sih menurut gue untuk Jokic. Uh, Jokic pun tadi field goalnya 8 dari 9 saat dijaga sama Rudy Gobert as his primary defender. Tapi mau gimana guys, lu mau jaga Jokic gimana? Lu cuma bisa berdoa doang, this guy is just too good, emang terlalu jago. Emang sedominan itu juga menurut gue, and he's very skillful. Uh, tadi pun juga Anthony Edwards bilang ya, gue cuma bisa ketawa karena gak bisa jaga gitu loh. Jadi dia pun juga mengakui seberapa jagonya si Nikola Jokic di game kali ini. Tapi emang kalau Jokic udah ngedang-ngedang gitu ya, mode udah mode serius ya guys ya. Um, yang kasian sih Gobert sih. Gobert ya dia kan defensive player of the year langsung lah dibully lah online tadi. Masa defensive apa defensive player of the year kayak gini. Oh, tapi jangan-jangan Eddie ya. Eddie lebih bagus kayak jangan-jangan jaga si Eh uh, Nikola Jokic kayak di playoff kali ini. Tapi kasihan sih Gobert padahal offense bagus loh. 7 dari 7 18 poin. Ini dari kita di Discord bahas kayaknya Gobert ini nasibnya kayak Vincent. Jadi kalau mainnya bagus nggak dipuji, tapi kalau mainnya jelek dirujak. Gitu <laughs> cocok sih, cocok sih kayaknya sama Vincent sih si Rudy Gobert ini. Tapi hari ini Jokic juga got a lot of health Aaron Gordon 18 points dan 10 rebounds uh, KCP juga wangi 4 dari 5 3 poinnya uh, For 16 points Jamal also had 16 points Tapi gue juga banget sama activitiesnya Christian Brown He was all over the floor Dia defensif gila sih Energinya sih Christian Brown Tadi sampai ngeblok si Anthony Edwards sekali Lalu juga dia ada 3 point I think he was the key sih hari ini Untuk Denver Nuggets Um, ya yeah, Anthony Edwards sih habis trash talking, habis di press conference ngomong Hari ini sayur banget sih, sayur banget deh Cuma 18 poin, 5 dari 15 nembaknya Padahal gue tadi pikir dia akan jago hari ini Gue kira akan 40 poin lagi gitu Tapi ternyata melempem Aduh gue agak flu maaf Agak flu sedikit eh uh, ya, Tapi dia melempen sih Melempen banget sih uh, antman hari ini eh, Yang berasa sih Minnesota gak ada Mike Conley ya. Jadi kan tadi si Nuggets itu Langsung blitz tuh Langsung blitz si uh, antman Jadi dia harus ngelepas bolanya Harus oper ke temannya. Dan, temen temennya Dan temen-temennya tuh gak terlalu bisa untuk initiate offense sih kalau nggak dia ataupun ada Mike Conley jadi itu tadi menurut gue yang jadi pembeda ya di game kali ini uh, tapi kasihan yang melempem juga adalah teman saya Justin Holiday maafkan saya Justin saya nggak akan puji kamu lagi di sini oh my god gara-gara dipuji di timeout hari ini 01 men gara-gara dipuji di timeout di last episode gue bangga bangga ini temen gue main jago di playoff langsung nol poin <laughs> langsung nol poin doi aduh maaf ya maaf ya Jason gue gak akan puji lu lagi deh gak akan gue puji lu lagi tapi uh, dan Nuggets men 3-0 dia udah balikin lagi serisnya Emang juara bertahan ya, gak boleh diragukan lah. Heart of a champion. Eh uh, keren sih mainnya, karena mainnya udah keren banget. Mainnya udah back to Denver Nuggets basketball again menurut gue. Eh uh, sekarang kita lihat lah, mentalnya Minnesota at home. Apakah mereka bisa untuk bisa ngambil satu dan juga mau perpanjang jadi game 7 atau tidak. Gue penasaran sih. artinya gak ada game 7 asik sih. Gue perlu satu sih. Kita perlu satu yang ada game 7 sih. Karena kayaknya seriesnya Boston sama Cleveland Boston banget sih. Jadi win some uh, one lah. One series lah at least going to seven sih. So yeah man. That is, that is all for timeout hari ini. Prediksi gue bisa pilih Dallas deh. I think Dallas is gonna win the series, uh, win the game tomorrow, uh, and then you go masakan game to you So good luck, everybody! And once again, thank you so much, guys. Thank you so much for everyone who's channel full. I really appreciate everybody. And yeah, guys, once again, don't forget to like, don't to comment, and don't forget to subscribe and join membership if you wanna support this channel as well. And yeah, once again, thank you so much, guys, for watching. Have a great night, and I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.